Wah, bredel loh. Gue Rega di Trasain ini game Mobile Legend. Ya, sekarang kita langsung aja masuk ke review siapa namanya nih? Cloud dan Fanny, cuma Fanny ntar aja lah ya. Cloud dulu. Nanti kalian bisa ambil siapa namanya nih? Border juga kalau misalnya kalian beli 2 skin atau kalian nge-gift ke teman kalian satu aja gitu. Jadi ada 2 opsi nih kalau kalian mau dapat border. Nah, sekarang kita masuk ke review si Cloud, Pak. Marksman yang kena nerf, Pak, yang udah mulai tidak terlalu asik gitu kan. Dan by the way ini skinnya bagus karena datun. Ada scene-nya yang gimana ya, yang spesial gitu lah ya. Jadi HUD-nya hilang gitu kan, jadi keren gitu lah. Ini Naruto, Pak. Rambutnya kuning, bajunya oranye gitu kan. Dadanya kayak gua gitu kan, sispek mantep lah. Masuk ke preparation-nya aja. Untuk preparation gua menggunakan emblem marksman level 60 dengan talent seperti ini. Gua ambil physical attack, gua ambil speed, dan yang terakhir adalah gua ambil electro flash. Jadi gua bisa nge-heal sama naikin lari gua kalau nggak salah gitulah ya. Nah, untuk spell sebenarnya spell tergantung sih ya, bisa pakai execute, purify, flicker, sprint, aegis, dan kawan-kawan, tergantung musuh. Kalau musuh berat CC-nya ambil purify, kalau misalnya nggak terlalu berat ambil sprint, flicker boleh. Kalau kalian jumawa gitu ya, execute retribution lah kalau kalian jago gitu ya. Nah, untuk build Cloud itu sebenarnya standar sih, kalian beli sepatu mana jelas karena boros mananya. Terus DHS, golden staff, selebihnya bebas. Musuhnya fisiknya banyak ambil win of nature. Kalian misalnya mau bikin critical ambil pakai Scar Phantom Berserker Fury, atau kalian pakai Corrosion Sight bisa. Terakhir adalah Emo, yang jelas item utamanya sih DHS sama si Golden Staff ini. Oke, langsung aja masuk ke gamenya, let's go. Welcome to Mobile Legend. Ya, baru sempet ya nge-review si Cloud ya. Jadi nanti ada Fanny, cuma tungguin aja, gue lagi gue edit ya. Jadi mohon bersabar. Jadi gue ngambil yang gampang dulu diedit karena kalau Fanny pusing karena gue nggak bisa pakai Fanny. Jadi mohon maaf kalau misalnya menunggu lama. Jadi kita akan main Cloud tapi di atas karena Lele di bawah untuk ambil buff. Jadi kita biarkan saja dulu. Kita bakal jadi offlaner yang sangat baik ya. Jadi offlaner itu kerjanya hanya tidak boleh mati dan tower tidak boleh hancur yang ini. Tidak boleh hancur. Wih, by the way ini gue beli Cloud ini karena apa ya? Karena kan si Hilda zaman kapan nih? Rusuh. Oh, kita siksa. Kita siksa aja. Kamu aku siksa. Tapi alot bener anak kambing. Ya udahlah ya. Emang susah. Mau gimana? Namanya juga Hilda. Jadi apa ya? Kan kalau gua kan Cloud kan enggak sempat beli yang epic ya. Jadi gua ambil yang ini karena memang satu efeknya juga walaupun cuma beda warna cuma bagus banget buat di apa namanya? Buat dibeli. Tarik. Cakep banget. Hah. Duh, mati lagi. Mati loh. Wah, sepertinya dia terniat pakai flicker. Oh, gila Hilda. Ini cemana nih main landingnya? Gak jelas gini. Pas landing. Eh, apa? Buat gua. Ah, nice. Thank you loh, Bob. Jadi gua biasalah mainnya sama Bob sama Yinsa. Nice, masukin Pak Haji. Kayaknya gue udah mulai mengerti cara main rotasi yang baik ya. Oh ya, lupa review skin ya. Jadi skin Cloud ini mirip sama kayak Naruto, Pak. Jadi bajunya oranye, palanya kuning gitu loh. Jadi ternyata Cloud ini di dialog bahasa Inggris sempat ada mention beautiful girl, beautiful girl ya, beautiful girl. Ternyata beautiful girl itu adalah Fanny, Pak. Ternyata jadi pasangan Cloud ini adalah Fanny ya. Sama-sama lincah, sama-sama bahaya ya, Cloud dan Fanny. Salah satu pasangan yang good banget pasangannya gitu ya. Nah, sekarang skill satunya itu keren sih, skill satunya sih kayak air gitu. Dia kayak menghembaskan air gitu, just gitu. Kayak semburan cerot air gitu kan. Cerot gitu kan, mantul. Cuma ya recolor sih, cuma beda warna doang. Cuma apa ya, dia si Muntun ini dia nambahin sedikit kayak apa sih, ada kayak putihnya ombak gitu. Jadi dia nggak cuma kayak center gitu loh, tapi kayak ombak gitu loh. Kayak wush, kayak ada idenya lah, ngerti lah maksudnya. Terus yang keren itu adalah si pasifnya skill satunya dia nih. Tuh, karena di badannya tuh kayak ada aura-aura gitu, itu bagus banget sih. Good banget. Kita ulti dulu. Main pop gitu ya. Ultinya dipakai buat clear minion dulu awal-awal. Nah, skill 2-nya kerennya tuh, waktu dia munculin si bayangannya Dexter, kayak ada itunya, Pak. Muncratan ya, Pak. Request backup, kali. OTP-in aja lah.
Kali aja di ulti, beberapa kan di ulti. Apa kau? Purify mau sakit-sakit. Waduh, gak jadilah, skip. Skip, oh Purify. Gue denger suara Purify. Attack. Gue denger suara Purify tuh, nice. Nice banget. Wah, mantap emang Insa kalau udah gosen dah. Berbahayul. Tapi sedikit info ya, kalau misalnya Cloud ini di nerf ya skill 2-nya. Jadi skill 2-nya yang di nerf itu adalah si ngeblingnya. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat, ambil aja. Jadi skill 2-nya ini kalau misalnya gua ngebling tuh. Jadi dia cooldown-nya 3 detik. Jadi lebih lama gitu loh. Kalau dulu durasi skill 2-nya itu ketika kalian ulti, kalian skill 2 ketika ultinya durasinya masih belum habis kalian bisa ngebling. Kalau sekarang nggak bisa, ulti kalian pasti habis dulu, baru kalian bisa ulti. Baru bisa ngebling ke belakang. Jadi nerf yang cukup lumayan ini ya, lumayan kerasa gitu ya satu ulti. Karena emang Cloud ini kan terkenal dengan lincahnya, Pak. Lincah bener hero-nya. Sampai pusing nangkepnya, sampai sekarang jadi top band sih sekarang. Karena emang berbahaya sekali ya. Nah, ultinya ini tadi, gua belum lihat ultinya gimana ya. Ultinya tuh bagus sih menurut gua. Becek-becek gimana gitu kan. Kita biasain dulu aja, kita farming dulu aja. Nah, biarkan kita cicil dulu. Kita mainkan. Nah, biarin kita kasih becek di rotnya ya. Waduh. Berbahayul. Wah, sakit anjir. Wah, nggak dapet padahal mah. Buat saya aja gitu kan, lumayan. Akhirnya jadi suprot ini anjir. Saya balik dulu deh. Nah, untuk item sebenarnya standar ya, kalau misalnya Cloud ya, cuma DHS sama Golden Star udah cukup banget, udah mantul banget. Karena Cloud ini kan ultinya itu dipengaruhi oleh attack speed. Makin kencang attack speednya, makin kencang juga ultinya. Makin muter ultinya, makin sakit gitulah kasarnya ya. Kita farming dulu aja. Oh, ada Hilda. Oh, Hildanya kerjanya jalan-jalan doang aja. Oke, kita coba atas dulu ultinya. Wah, anjir loncat sih. Oh, Bradle ini. Iya, kagak dapat lagi gua. Gak dapat lagi. Ultinya ya biru doang sih. Cuma ya birunya biru-biru air ya, biru-biru transparan air bagus kok. Very good. Apa kau? Nice. Aduh, gua udah tadi kagak dapat kill-kill pisan loh. Ada cow. Aduh. Bobby. Dor. Duh. Oke, ada Hilda, biarin aja Hilda kayak ngetrow, biarin aja mayan. Dapat free bintang, anjay gurinjay. Anjay mabar. Wah, itik jago. Oh, anjay. Wah, tumbang, Bung. Oh, kita enggak usah balik. Tampol, Bradel. Duh, dia sakit lagi aja lah. Untuk di road apa itunya enggak ngeluarin. Nah, gua dia aja lah. Gak dapet lagi anjay. Udah fix sakit ya diman. Next gue sakit aja lah main Cloud lah. Kagak dapet tepisan anjir. Tapi gue emblem marksman sih jadi solo aja. Oke, kita farming dulu aja. Cari dulu. Oke, tarik. Tarik, mantul gitu dong. Kasih Dede gitu loh. Dede ini pembawa late game loh. Pembawa late game, pembawa kemenangan loh. Tuh. Jadi pasifnya juga makin tinggi, makin efeknya di badannya tuh makin good gitu. Oke, kita segitu aja sih skinnya bagus sih. Kecuali lu nggak punya skin yang lain ya. Misalnya lu nggak punya skin epic gitu kan, ya belilah ini bagus kok. Ubat. Jangan lupa ulti buat clear. Mantul. Oke, golden staff kita jadi loh. Wow, kaya loh kita. Apa kau? Ani, pedih. Ultinya kena anjir. Pedih juga ya di rote. Oke lah. Boleh. Oke, kita farming lagi. Jangan lupa farming. Kita pulang dulu biar situ yang ngambil. Ambil. Silakan. Mana di rote ini? Sini. Gak ada. Oh, di rote mana ya? Di rote kamu kemana? Oh, di bawah nih. Kayaknya gua push bawah deh. Kayaknya push bawah belum hancur nih. Ambil golden staff, ambil apa ya? Mungkin corrosion sight sih, Mbak. Bakke kok. Apa kau? Nah, ini biasanya kita bisa follow up lagi nih. Tapi rada pelan sekarang tuh lihat tuh.
jadi slow banget gitu loh skill 2 nya loh, jadi nggak bisa. Wah, bredel loh. Tongong. Jadi emang rada susah sih sekarang. Jadi nggak bisa ngebleng gitu loh. Harusnya tadi kalau di rate ultinya miss, ya udah gitu loh, kita bisa balik lagi, bisa kita geng balik gitu loh. Cuma karena kena nerf ini jadi susah. Jadi agak kurang lincah gitu loh. Wah, itu mati Jumawa. Gak kuat damage-nya. Eh, ini bug ya, ambil ya. Ambil lah, bug. Ah. Lumayan dapat bug. Tapi Granger kalau pakai memaksa ngeri banget anjir. Kasih kita kenceng, kenceng banget. Klap lah, pepe. Ini deh. Oke. Sepertinya aduh. Kita dapat, kita kayak molor deh. Molor aja nih. Kita lor. Kita ngelor. Kalau udah begini udah kenceng banget. Oh ya, ini juga karena ada core sensor ya, jadi bagus. Nice. Kita ambil. Wah, Jumawa Isril. Tarik atau aduh, gak kena lagi nih. Aduh. Ini sumpah nih bisa sepek nih. Pokoknya aja bisa sepek nih. Oh ya, tadi yang gua mau masuk cuma yang kena Lilia dong. Jangan, Lilia bisa ulti lagi. Bahaya. Waduh. Adu. Eh, attack. Wah. Mati nih. Aduh, masih gak dapet loh gua anjir. Walalalala. Masih gak dapet tuh gue. Ya ampun. Sumpah kayaknya emang clock bagi usaha execute ya. Daripada ini ya, purify. Lebih greget aja gitu loh. Palingan segitu aja lah review cloudnya. Ya ampun, gak dapet kill gue. Ampas banget gue main cloud. Sekarang udah gak jago main cloud. Nah, segitu aja videonya. Kalau misalkan suka dengan video, jangan lupa di like videonya. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe. Gue Renggadita, sign out. Terima kasih buat kalian yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.